Keputusan Partai Amanat Nasional menerima Cinta Mega sebagai caleg membuat partai besutan Zulkifli Hasan itu menuai sorotan. Penyebab utamanya lantaran sosok Cinta Mega yang pernah kepergok tengah main judi slot saat rapat paripurna DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Atas ulahnya itu, Cinta Mega pun langsung dipecat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta oleh fraksi PDIP meski sampai saat ini proses pencopotannya sebagai legislator masih berproses. Bahkan, buntut menerima pencalonan PAN sebagai caleg, akun media sosial PAN banyak dirujak netizen. Seperti yang terlihat di kolom komentar postingan terbaru Instagram PAN @amanatnasional pada Senin kemarin, saat berita Cinta Mega mulai tersebar, netizen menyindir PAN yang memberikan tempat kepada Cinta Mega sebagai caleg. Ada pula netizen yang merasa keputusan PAN menerima Cinta Mega itu sulit membuat partai itu dipercaya bakal bisa mensejahterakan rakyat. Akun @DendiMulyawan bahkan mempertanyakan keputusan PAN menerima Cinta Mega dianggap berlawanan dengan semangat pemerintah memberantas judi online. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.